Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Abu Kahfi. Saya pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Khusus Tunarungu Darul Asom. Darul Asom ini artinya rumah tuli atau rumah-rumah teman-teman tuli. Darul Asom berdiri di Bantul pada tanggal 19 September 2019. Dan sekarang Darul Asom pindah ke Kayen atau Sleman. Darul Asom sudah genap 2 tahun setengah, lebih sedikit, 3 tahun jalan. Alhamdulillah, Darul Asom sekarang sudah punya santri 108 orang, pendiri 40 santriwati dan 68 santri. Alhamdulillah, santri Darul Asom sudah hampir mewakili seluruh provinsi di Indonesia, dari mulai Aceh, Medan, Palembang, Lampung, Batam, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Palu, banyak lagi, dan Jabodetabek. Dan Darul Asom ini adalah Pondok Pesantren Khusus Tunarungu pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk saat ini. Kami sangat senang sekali bisa mendirikan Pondok Darul Asom di Indonesia, Pondok Pesantren Khusus Tunarungu yang berbasis Salafiyah. Tunarungu Darul Asom ini mempunyai program atau mempunyai kurikulum yang khusus, kurikulum mandiri. Kami mengawali program dengan tahfidz Quran, yaitu menghafal Al-Quran, di mana teman-teman tuli ini bisa menghafal Al-Quran dengan bahasa isyarat Hijaiyah Arab. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada teman tuli yang bisa menghafal 9 juz dalam waktu hanya 2 tahun saja. Maka lebih cerdas lagi pemikirannya dan cara berpikirnya, maka berbahasa akan lebih lancar lagi. Kami memberikan pengajaran bahasa kepada teman-teman tuli 4 bahasa, Indonesia, Arab, Inggris dan isyarat. Dengan kemampuan berbahasa meningkat, maka mereka akan bisa mencerna pengetahuan-pengetahuan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu kitab-kitab salafiyah, dan mereka juga mempelajari alim dan fikihnya. Ya, program lainnya selain program fikih dan kitab-kitab serta hadis, mereka juga mendapatkan pembelajaran akidah, akhlak dan kemandirian, atau keterampilan kemandirian yang nantinya mereka akan disalurkan dengan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selain itu juga mereka akan mendapatkan pendidikan formal dengan pertemuan seminggu 3 kali tutorial di pondok, dan mereka akan mendapatkan ijazah sama seperti orang-orang teman-teman yang belajar formal. Harapan ke depan, kami ingin santri dan santriwati kami setara dengan orang yang umum, orang yang bicara. Mereka punya hak yang sama, mempunyai kemampuan yang sama, mempunyai potensi yang sama, sehingga mereka insya Allah akan mendapatkan hasil yang sama. Itu harapan kami. Dan harapan ke depan, kami ingin di setiap provinsi atau setiap tempat hadir pondok-pondok seperti ini. Dan kami insya Allah, dari lulusan-lulusan kami akan kami salurkan untuk menjadi ustadz-ustadzah yang membuka pondok-pondok pesantren khusus Tunarungu nanti ke depannya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kami untuk menjadi sebab mencetak santri-santriwati yang berguna dan bisa menyebarkan ilmu agama menjadi sebab kebaikan bagi semua alam. Dan kami mohon dukungan dan bantuan untuk rekan-rekan semua, sama-sama kita membangun, sama-sama kita menyebarkan Al-Quran. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.